semua. Hari ini saya akan membuat bola-bola roti tawar isi daging ayam dan udang. Pertama-tama siapkan roti tawar kurang lebih 10 keping dan buang pinggirannya seperti ini. Lalu kita gunting roti berbentuk kotak-kotak kecil. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kemudian kita siapkan bahan-bahannya. 250 gram daging ayam dihaluskan, 100 gram udang dihaluskan, 1 sendok makan serbuk bawang putih, 1/2 sendok teh merica, 1 sendok makan kecap asin, 1/4 sendok teh kaldu ayam, 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan tepung terigu. Dan ini roti tawar yang sudah digunting berbentuk kotak-kotak kecil. Lalu campurkan semua bahan-bahan tadi kecuali tepung dan roti tawar. Kemudian kacau sehingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian masukkan tepung. Dan aduk-aduk kembali sampai merata. Lalu masukkan sebiji telur dan aduk-aduk kembali. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian bentuk bulat-bulat menggunakan sendok. Ambil daging sedikit aja, kemudian bentuk menggunakan sendok seperti ini. Lalu masukkan ke dalam potongan roti.
Lalu kita tutupi semua permukaan daging dengan potongan roti. Pastikan semua permukaan daging tertutup dengan potongan roti. Lalu angkat dan tekan perlahan-lahan seperti ini. Kalau pasti ada bolong seperti ini, kita tutup dengan potongan roti. Lakukan kesemuanya sehingga daging habis. Dan ini sudah selesai dibentuk, kemudian kita akan menggorengnya. Panaskan minyak terlebih dahulu, kemudian goreng menggunakan api kecil. Jangan lupa untuk dibalik biar masaknya merata. Kalau sudah seperti ini, angkat dan tiriskan. Dan ini bola roti tawar isi daging dan udang sudah siap untuk disajikan. Silakan dicoba ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap dukung channel saya dengan cara tekan like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Terima kasih.